Oke guys, bertemu lagi dengan saya. Untuk video kali ini saya akan membuat tutorial top up atau membeli special airdrop dengan pulsa di game Free Fire. Nah, terkadang teman-teman itu sering salah untuk melakukan metode pembayaran, sehingga ketika kita top up dan membeli special airdrop via pulsa itu gagal dalam metode pembayarannya. Nah, oleh karena itu di video kali ini saya akan membuat tutorialnya bagaimana kita membeli atau top up yang benar. Oke, kita simak videonya. Oke guys, ini saya sudah berada di game Free Fire-nya. Tapi sebelum itu, teman-teman harus memastikan pulsa teman-teman itu mencukupi untuk top up atau membeli special airdrop. Untuk kali ini saya akan menggunakan kartu Indosat saya untuk membeli special airdrop. Langkah selanjutnya, teman-teman silahkan membuka Google Play Store. Nah, jadi saya akan masuk di Google Play Store. Kemudian untuk langkah selanjutnya, teman-teman setelah masuk di Google Play Store, teman-teman bisa menekan icon akun teman-teman. Nah, setelah masuk, teman-teman pilih menu setelan. Nah, masuk di menu setelan, teman-teman silahkan pilih metode pembayaran paling atas sendiri. Nah, kemudian teman-teman scroll ke bawah. Nah, teman-teman pilih setelan pembayaran lain. Pada menu setelan pembayaran lain di sini, teman-teman akan mendapat keterangan metode yang kalian gunakan. Nah, di sini saya menggunakan kartu Indosat sudah benar. Nah, di sini kan saya menggunakan kartu Indosat pada keterangan Google Play Store-nya. Di sini sudah benar. Mari kita coba apakah ini berhasil atau tidak. Nah, oke, kita buka special airdrop-nya. Kita tunggu. Kita langsung beli dengan sekali ketuk. Kita gunakan sandi. Masukkan sandinya. Oke, saya percepat sensor. Kita tunggu. Apakah ini berhasil atau tidak, teman-teman? Kita lihat. Ternyata metode pembayaran tidak berhasil. Padahal tadi di Google Play Store-nya itu sudah keterangannya benar, kartu Indosat. Nah, ini tidak tersedia. Oke, kita masuk kembali di Google Play Store-nya. Langkah yang kedua, teman-teman bisa menghapus keterangan dari metode pembayaran ini. Saya kan kartu Indosat. Di sini teman-teman hapus. Nah, saya hapus. Tujuan dari penghapusan metode pembayaran di Play Store ini agar teman-teman bisa langsung membeli atau melakukan metode pembayaran di game Free Fire-nya langsung tanpa ada kaitannya sama Google Play Store tadi. Nah, kita hapus. Hapus ya, kita hapusi semuanya. Nah, sampai ada keterangan belum ada metode pembayaran. Nah, setelah itu teman-teman masuk di game Free Fire-nya kembali. Nah, kita masuk di game Free Fire-nya. Oke, kita langsung membuka seperti biasanya. Di sini ada diskon ya, teman-teman, ada diskon. Nah, 9.000 diskonnya. Silakan teman-teman bisa diterapkan diskonnya agar bisa mengurangi biaya dari pembayaran teman-teman. Sekali lagi pastikan pulsa teman-teman itu mencukupi. Ini ada berbagai macam metode pembayaran yang bisa teman-teman gunakan. Ada via Alfamart, ada ShopeePay, ada Dana dan juga Doku. Tapi di sini saya akan menggunakan via pulsa. Nah, langkah selanjutnya teman-teman bisa mengklik tambahkan penagihan Indosat karena pakai kartu Indosat. Kita tunggu loadingnya. Oke, mengirim teks verifikasi. Nah, di sini ya, penawaran Indosat. Nah, ini sudah harganya sudah turun 38 dari 47. Kita gunakan sandi seperti biasa. Saya sensor. Oke, kita tunggu teman-teman. Nah, sini sudah memproses. Kita, pembayaran berhasil. Nah, kita berhasil. Kita klik selalu. Ya, selalu. Biar kita tidak selalu error dalam melakukan metode pembayaran. Nah, sini kita sudah berhasil untuk membuka special airdrop. Kita buka saja. Selamat. Oke, nah ini saya sudah mendapatkan bundle dan juga diamondnya teman-teman. Nah, jika teman-teman suka dengan video ini dan bermanfaat video ini, silahkan teman-teman bisa like, subscribe dan juga bisa di share ya teman-teman. Oke, sekian video dari saya.
Sampai jumpa di video-video tutorial berikutnya.